jumpa lagi bersama saya dari bengkel Bian Bodikit. Nah, kali ini kita kedatangan mobil Toyota Velfire tahun 2013 berasal dari Bandung. Kumaha, Daramang. Nah, sedikit-sedikit bisa lah ngomong bahasa Sunda ya, karena karyawan saya semua orang Sunda semua. Nah, jadi kita sedang akan melakukan pengerjaan karena mobilnya ini juga kemarin si Akangnya ada insiden. Jadi ini teman-teman bisa lihat ini ditaliti semua karena dia ada abrak trotoar, jadi tertarik, makanya ini copot nih. Nah, ini mau saya upgrade, jadi ini versi keluaran dari ZG ataupun dengan tipe yang premium sound. Nah, mau saya rubah, pokoknya akan menjadi penampilan terbaru pastinya. Nanti teman-teman lihat ya, dari dari step pengerjaan lah. Kalau pengerjaan itu penting banget, jadi teman-teman bisa lihat, jadi saya selalu nampilin karena banyak banget sih customer yang datang ke sini yang minta dirapihin dari bengkel yang lain karena mereka bilangnya cuma nggak terlalu melihat secara detail dari setiap step pengerjaannya, dan juga mereka kurang memahami juga, cuma melihat dari, kebanyakan mereka tertipu dari gambar, katanya saya lihat gambar bagus. Nah, kalau di kita selalu saya tampilin juga, dan video juga pun kita kasih yang terbaik, yaitu menggunakan format 4K. Nah, jadi lebih jelas lagi, teman-teman bisa gantiin juga menjadi 4K. Nah, cuman channel kita doang yang pakai 4K nih guys, apalagi tentang body kit. Nah, nanti lihat nih, mau saya bongkar setelah saya membuat cuplikan untuk mobil Toyota Velfire yang baru aja dianterin. Oke, dan kemana-mana jangan di skip, check it out guys. Sudah selesai untuk step pengerjaan dan saya akan menjelaskan di bagian belakangnya terlebih dahulu. Yuk, ayo kameramen minggir dulu biar belakangnya kelihatan, kita enak melihatnya hasil pemasangan dari bengkel Bian Bodikit. Nah, ini nih yang bagian belakang nih. Nah, ini untuk bagian belakang yang dimana memang dia modelnya itu ada double knalpot kiri maupun sebelah kanan, dan itu hanyalah variasi aja. Jadi untuk lubang knalpot ataupun muffler aslinya itu tetap masih normal ya. Oke, selain itu juga ini ada lampu reflektor yang dimana dia berbentuk model seperti ini. Nah, ini cakep nih kalau untuk pada saat malam hari. Oke, ada ornamen perumah, semua pemasangan sudah cakep, sudah rapi, sudah presisi. Dan kalau untuk warna putih biasanya saya kombinasi ya, jadi kita kombinasi juga warna putih dan juga hitam supaya nggak kelihatan polos. Jadi kalau misalkan kelihatan polos kan kayaknya gimana gitu ya, modelnya agak kurang, sportnya agak kurang lah, jadi kita nyari di kelas sportnya aja sendiri. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen nge-request, saya pengennya putih semua, itu juga nggak masalah gitu, karena kita kembali lagi itu dari permintaan kalian semua ya. Nah, pemasangan kita sudah rapi dan sudah presisi. Oke, sudah cakep, dan ini mobilnya tipe yang ZG, jadi samping kita nggak perlu ganti ya. Jadi sampingnya ini masih mempertahankan originalnya, kalau diganti, dibongkar itu nggak bisa karena dia kedudukannya itu berbeda dengan versi keluaran dari si modelistanya. Saatnya kita akan mereview bagian depannya. Yuk, lihat yuk bagian depannya. Nah guys, ini bagian depannya dimana memang model yang paling dicari dan yang paling
mencolok di bagian konsep grillnya. Nah, ini konsep grillnya. Kenapa? Karena dia memiliki lampu berwarna biru ini berkelas, di mana memang desain keluaran dari si Modelisa untuk Velfire. Jadi intinya untuk kelas Velfire dia pasti ada warna biru seperti ini. Nah, pemasangan ini kita sudah rapi dan ini ada listrum sudah kita pasangkan juga dengan sempurna. Cover fog lamp ini semua sudah rapi, sudah presisi, dan untuk warna putih ini saya kombinasi juga ya di bawahnya warna hitam top. Jadi supaya bagian depan sama belakang itu sama. Dan fog lamp. Nah, ini fog lamp ini nyala nih karena dia lampu LED. Nah, ini juga sudah kita ganti karena kalau untuk paketannya ini fog lamp sudah terpasang dengan rapi. Nah, mobil ini sudah dijemput oleh pemiliknya. Nah, ini pemiliknya ini adalah salah satu bos besar yang ada di Bandung, yaitu memiliki pabrik garment. Wah, langsung aja kita panggil, Bu. Mari, Bu. Halo. Halo, Bu. Gimana, Bu, kabar, Bu? Sehat-sehat. Sehat. Nah, sehat. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, Bu. Iya, saya Irma dari Bandung nih, tahu body apa Bian body kit ini di Instagram. Waktu itu iseng-iseng buka terus kebetulan punya mobil Velfire lama, ceritanya okay. Pengen kelihatan lebih muda, yeah. Biar jiwanya tetap muda. Betul, setuju, Bu. Nah, gitu. Bu, gimana nih, Bu, melihat hasil dari pengerjaan dari bengkel kita, Bu? Keren ya, keren, pengerjaannya rapi dan sesuai inilah, di luar ekspektasi malah lebih ya. Keren banget kalau memang kalian punya mobil-mobil Velfire apa bisa di combine di Bian Body Kit di Jalan Raya Mardani Raya ya, Jakarta. Oke, okay, tadi sebelumnya saya berbincang-bincang sama ibu-ibu salah satu pemilik garment ya, Bu, ya. Nah, benar. Bisa diinfokan, Bu, mungkin ada teman-teman yang pengen bikin-bikin baju apa gimana, coba, Bu. Oke, okay, thank you Mas Bian. Kebetulan saya owner dari perusahaan, nama perusahaan kami PT Zain Perkasa Indonesia. Kita bergerak di bidang garment dan kita juga punya pabrik workshop di Baleendah Kabupaten Bandung. Orang Bandung pasti udah pada tahu deh. Buat teman-teman yang memang ada keperluan untuk pakaian-pakaian perusahaan, boleh hubungi ke saya deh langsung, nanti saya kasih deh nomornya. Oke, ke Mas nanti saya kasih nomornya ada di deskripsi ya, Bu, ya, nanti Ibu dengan saya. Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih, nanti teman-teman harus lihat juga untuk semuanya. Dan sekali lagi, Bu, terima kasih banyak, Bu, telah percayain bengkel kita. Ditunggu untuk mobil-mobil berikutnya, Bu, ya. Oke. Thank you guys, nanti dilihat juga nih total semuanya. Jangan lupa di subscribe di channel YouTube Bian Body Kit yang spesialisnya upgrade mobil. See you guys.